Oke, baik. Kembali lagi pada saya Suhari dari Bengkulu Express, melaporkan di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Hari ini demo tadi tidak ada titik temu karena anggota dewan tidak memenuhi kesepakatan, yaitu sebanyak 24 orang, tapi yang hadir hanya 19 orang. Hingga hari ini massa mulai memaksa untuk masuk. Baik, tadi gubernur bersama unsur pimpinan, ketua DPRD, wakil ketua DPRD Provinsi, wakil ketua 1 DPRD Provinsi bersama unsur pimpinan lainnya hadir di tengah-tengah kerumunan, akan tetapi tidak mampu memenuhi tuntutan masa aksi, yaitu sebanyak 24 orang untuk hadir anggota DPRD, tapi yang hadir membersamai masa hanya 19 orang, sehingga aksi yang awalnya damai membuat masa menuntut untuk memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Tadi para unsur pimpinan DPRD bersama gubernur sudah dibawa masuk oleh aparat keamanan. Tidak terprovokasi. Ya, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara menyampaikan aspirasi memperjuangkan untuk kepentingan rakyat. Tujuan saudara-saudara mulia, tapi harus diikuti dengan tindakan-tindakan yang tidak melawan hukum. Penyampaian aksi dilindungi oleh undang-undang, tetapi harus secara tertib, sopan dan damai. Saat ini terlihat terdapat 4 mobil water cannon yang sudah disiagakan oleh aparat keamanan akibat tuntutan massa tadi tidak mampu dipenuhi oleh anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Untuk tetap menjaga ketertiban, kesopanan, keamanan kita bersama, supaya aksi yang saudara-saudara sampaikan dapat dipenuhi ataupun sesuai dengan keinginan saudara sekalian. Maka saudara-saudara melakukan tindakan yang melawan hukum, maka para kepolisian berdasarkan undang-undang dapat melakukan tindakan tegas terukur. Oleh karena itu, kami menghimbau saudara-saudara sekalian untuk tetap melaksanakan aksi dengan damai, dengan sopan dan santun. Adik-adik, rekan-rekan semuanya, marilah kita bersama. Bahkan dari Pak Gubernur sudah hadir di tengah-tengah kita. Jangan sampai nanti kegiatan rekan-rekan yang mulia ini tercoreng oleh hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Awas provokasi, jangan sampai kegiatan adik-adik yang sangat mulia ini akan tercoreng oleh provokasi-provokasi. Yakinlah, semua kita di sini sama-sama menjaga ketertiban masyarakat. Saat ini beberapa tim massa sedang menegosiasi dengan adik-adik datang ke sini menyampaikan aspirasi dengan maksud yang sangat mulia. Jangan sampai kegiatan yang mulia ini tercoreng oleh hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kita Polri di sini menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan melindungi adik-adik semuanya. Semua aspirasi sudah kita fasilitasi dan kita sampaikan kepada DPR, bahkan Pak Gubernur juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu, marilah kita sampaikan aspirasi yang santun. Semuanya saya kira sudah sangat sudah kita akomodir semuanya.
di depan rekan-rekan itu adalah polisi. Polisi adalah yang menjaga keamanan dan ketertiban. Semua saya rasa sudah diakomodir semuanya. Kita sudah menghadirkan dewan perwakilan rakyat kita di tengah-tengah kita. Bahkan Pak Gubernurnya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Adik-adik, rekan-rekan semuanya, jangan sampai kita terprovokasi. Kegiatan ini kegiatan sangat mulia, kegiatan ini sangat baik sekali. Jangan sampai tercoreng oleh hal-hal yang mencederai kita. Kami rasa semua sudah diakomodir semuanya. DPR sudah kita hadirkan, bahkan Pak Gubernur juga kita hadirkan di sini. Jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya memprovokasi kita. Polri itu bukan musuh, ada rekan-rekan semuanya. Kita sifatnya mengamankan. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Nah, saat ini negosiasi masih berlangsung. Yang mempunyai karena tuntutan massa terhadap DPRD tadi tidak bisa dipenuhi, mahasiswa untuk masuk ke dalam gedung DPRD sebagai rekan-rekan generasi penerus dan calon pemimpin masa depan kita. Oke, kawan-kawan, sementara orang di depan berkondisi, kita duduk sama-sama karena dari hari ini masuk ke tengah-tengah kita. Silakan duduk dulu, kemudian yang ketiga dan dicurigai itu silakan tarik ke mobil komando. Yang tidak duduk ini. Silakan tarik yang dicurigai juga kita tarik ke mobil komando. Tarik. Ya gunakan tolong duduk dulu karena di tengah-tengah kita hari ini ada intel. Orang yang diduga dan dicurigai intel tarik ke mobil komando sekarang. Jangan sampai kegiatan yang mulia ini tercoreng oleh provokasi-provokasi yang tidak bertanggung jawab. Ya, kita sama-sama melaksanakan tugas. Adik-adik juga melaksanakan tugas. Kita menyampaikan aspirasi kita. Jangan sampai terprovokasi dengan semuanya. Ya, semuanya sudah disampaikan semuanya. Silakan lihat yang kedua di surga itu. Tidak ada intel, semuanya tuh rekan semua. Kita tuh rekan semua, ya. Mahasiswa membantu kita menyampaikan aspirasi untuk kebaikan negara ini. Kita sifatnya adalah mengamankan dengan semuanya. Jangan sampai terprovokasi memecah belah kita. Tadi ada di tengah-tengah masa aksi, menemui masa aksi bersama unsur pimpinan DPRD dan beberapa DPRD Provinsi Bengkulu. Kalian harus menyampaikan yang benar. Karena jumlah anggota DPR yang hadir bersamai masa hanya berjumlah 19, tidak memenuhi tuntutan mahasiswa minimal tadi sebanyak 24 orang yang dijanjikan oleh DPRD akan membersamai masa. Tidak terpenuhi, maka mereka menuntut untuk masuk ke dalam gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Sehingga Gubernur bersama unsur pimpinan DPRD dan anggota DPRD lainnya diamankan ke dalam gedung DPRD Provinsi Bengkulu dan dibantu oleh aparat keamanan tadi.
Sekian untuk Ferdi Setiawan. Rekan-rekan yang di lantai 2. Silakan turun, jangan di situ. Ya, semuanya sudah kita akomodir semua. Rekan-rekan semua. Di PN sudah kita hadirkan, Pak Gubernur sudah kita hadirkan. Kalau ada hal-hal yang provokasi, berarti mereka lah yang membuat cedera dari tujuan kita. Alhamdulillah. Terbaik, saat ini aparat bersenjata lengkap dengan 4 mobil water cannon juga sudah siap mengamankan aksi demonstrasi. Rekan-rekan yang di atas pagar, hati-hati itu runcing ya. Jangan sampai nanti terpleset jatuh ya. Keselamatan nomor 1 ya, keselamatan nomor 1. Rekan-rekan yang ada di pagar, tolong turun ya. Itu pagarnya runcing itu. Ya, jangan sampai terprovokasi. Rekan-rekan semuanya, aspirasi sudah kita penuhi semua, ketemu dari DPR sudah. Oke, tahan, tahan, tahan di depan, tahan, 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 tahan di depan. Kita rapatkan lagi barisan, jangan sampai ada posisi-posisi yang kosong. Biar jangan intel masuk di tengah-tengah kita. Kita rapatkan kawan-kawan, dan jangan ada yang melempar. Jangan ada yang melempar. Oke, kawan-kawan, silakan berapa depan. Silakan berapa depan, kawan-kawan, silakan berapa. Berapa depan, ayo. Kawan-kawan, untuk order. Adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, tolong saya minta dengan hormat bisa bersabar, tahan emosi kalian. Ya, tolong tahan emosi kalian. Tahan emosi kalian. Kami sudah berusaha mengalah. Kami sudah berusaha tidak represif. Tolong tahan. Tolong tahan emosi kalian. Ya, yang kalian hadapi juga adalah rekan-rekan kalian sendiri. Ya. Tetangga ada tolong rekan-rekan sendiri, tolong ditahan emosi rekan-rekan. Jangan lempar-lempar, tolong ada di masjid jangan lempar-lempar. Saya mohon rekan-rekan tahan emosi ya, event ya. Jangan ada yang reaktif, ada yang represif, tahan ya. Sabar, sabar. Ada mahasiswa sabar. Ya, sudah sabar, sabar. Sabar. Tahan emosi. Rekan-rekan, tolong sabar. Sabar. Terima kasih, para adik-adik, terima kasih. Mohon kesabarannya, saya mohon. Ya, sabar.
Ada mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, saya mohon, saya minta tolong, saya mohon, tolong. Thank you.
rekan-rekan mahasiswa tahan emosi, jangan represif, jangan rekan-rekan mahasiswa represif, kalianlah yang represif, ya. Saya minta tolong rekan-rekan mahasiswa, jangan ada yang represif. Ternyata kalian yang represif. Ternyata kalian yang represif. Ternyata kalian yang represif, ya. Kami sudah bertahan, kami sudah mengalah. Jangan kalian cepat-cepat memancing amarah kami. Semua manusia ada batas kesabarannya. Saya mohon dengan sangat hormat, adik-adik saya mahasiswa yang saya kenal, saya cintai, agar bersabar. Kita masih negosiasi, ya. Tolong hargai rekan-rekan kalian yang kalian angkat, yang kalian jadi pengurus untuk bisa menghargai. Tolong turun, ya. Tolong rekan-rekan sabar. Tiga saja.
Terima kasih.
di PU. Selamat datang ini nih. Selamat kami ya. Jadi pun sekali lagi bantu kita juga dari sama kita semua ini kita ngamankan semua ya kan, apakah istilah atau pengujian bukan kalau bukan ada yang belum Thank you.
baik, saya Suhari melaporkan dari gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Setelah pecah kericuhan, suasana tidak kondusif. Massa melempari aparat dengan batu hingga ke gedung DPRD, bahkan hampir mengenai beberapa wartawan. Sekian laporan dari saya, Suhari dari gedung DPRD Provinsi Bengkulu.